Kumbai, sini jumpa lagi ya bersama kami Bung Rocky. Ini sahabat kita sudah mendapatkan satu batu, pastinya berbodi kristal, golongan lumut nih para sahabat. Seperti ada motif teratai, tapi bukan teratai nih para sahabat. Kayak kuntai. Warna apa nih? Itu namanya? Buah apa itu? Di sini ada yang bening-bening nih para sahabat. Kita doakan kalau bening ini harapannya isian merah di dalam gitu, di tengah. Besar sebesar kacang hijau aja para sahabat, apalagi kalau kacang tanah. Waduh, indahnya. Pasti jadi super duper nih karena tanahnya udah bening kan. Paduan merah kontras di dalam, apalagi luar biasa. Jadi kali ini kita belum nih, ya, masih kosong nih ya. Nah, harapannya kalau batu bening kayak gini ada isian para sahabat. Nah, ini kosong. Enggak ada isinya. Isinya putih. Putih-putih gitu ya. Putih-putih tapi bukan keputihan juga para sahabat. Ini ada batu merah nih, golongan jasper ya. Iya. Kalau bias itu dia dari air tuh masuk kotor kayak gitu biasa. Di sini saya udah lapar nih para sahabat. Padahal jam masih jam 11. Mungkin lambung saya nih nggak betul nih ya. Jadi udah ditekan apa itu badai prahara di perut. Ini udah minta diisi, dia lapar. Biasa jam segini belum waktunya makan nih para sahabat. Kita ntar lagi akan break ya, ambil waktu makan sehat siang. Nah, kondisi nggak fit, kita paksa juga nih terus berjalan nyari batu aki kan. Untuk kalian semua nih bay, perjuangan pemburu aki. Nah, makanya yang belum tuh tolonglah disempatkan ya, nekan subscribe nya like juga komen. Nah, insyaallah mudah-mudahan pasti akan kita balas, walaupun mungkin telat balasnya kan. Karena satu dan lain hal, seperti kadang saya nggak ada paket atau kayak mana kan, lagi sibuk kerja nggak bisa bales. Tapi yang pasti mudah-mudahan akan terbalas itu pada waktunya ya kan. Ini ada merah nih, merah nyelip di antara batu kapur biasa. Nah, merahnya menyala nih para sahabat, merahnya menyala. Ini kecil seperti serpihan gitu ya, nggak usah kita ambil. Kita tinggalkan tuh dengan harapan nanti kita dapat lagi yang lebih jos gandos, yang lebih-lebih lah pokoknya tuh ya kan. Yang kurang-kurang kita tinggal dulu para sahabat. Sini kami pemburu aki berterima kasih ya kepada kalian semua yang sampai saat ini masih setia terhadap channel kami. Nah, di sini ada udang nih, terdampar udang lah, besar nih para sahabat ya. Kalau jumpa masih hidup enak nih, bisa untuk lauk makan. Lumayan besar, tapi isinya udah kosong juga dalamnya para sahabat. Ini udang sungai ini ya. Kita tinggalkan aja, baunya pun agak-agak menyengat juga para sahabat. Baru saya sadar ya kan. Kita tinggalkan udang nih, nyari batu lagi kita. Nah, karena kita pun udah bawa bekal dari rumah, nanti suatu saat kita khusus untuk camping sambil nyari batu ya. Apa sih, ada kejutan di depan itu. Terkejut sama dua burung. Nah, batu lain lagi, batu tadi. Lain lagi ya. Sahabat, kita dapat lagi tanah bening katanya. Seperti ada isian merah. Wis. Tanah baiduri. Ada nih. Pinggir-pinggir. Nah, ada nih, Win. Ya, ada pas retaknya nih, Win ya. Itulah masalahnya. Emak di mana makan nasi ini, panas semua. Iya. Potong retak nih, enggak jadi ini. Hampir mecah tuh. Nah, ini ada batu hitam lagi. Tanah kecubung. Cubung teh para sahabat ya, merah-merahnya. Masuk golongan apa nih? Guliga bunga, ya. Ya itulah kalau bahasa kami ya. Kita apalah. Pokoknya cubung teh. Ada hiasan warna merah. Saya mau ambil ini tadi. Tapi nggak jadi saya ambil. Ini ada bening-bening nyelip. Kecil tapi ya. Kecil. Tanahnya putih. Berarti. Ya nggak ada empat anu. Nggak ada tempat teduh. Itu anak itu aja ya. Win. Win. Hai. Win. Situ nggak? Itu ya. Semak-semak tuh.
Gak ngisap kali bro aku memang. Biasa gak pernah kayak gini karena lambungnya nih. Gak. Lambungnya gak pas. Panas sekali. Kalau dia apa. Kita ambil waktu istirahat nih para sahabat ya. Kita pun gak fit nih ya. Sekali lagi. Kita sudahi saja video ini para sahabat. Kami bukan siapa-siapa dan tidak pernah menjadi apa-apa. Semuanya dengan sia-sia. Jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua, pasti jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Assalamualaikum.